air belum matang, belum nyuci piring, masih banyak banget. Heh, Markona, kamu buta apa gimana? Ini maknya sibuk ngapa-ngapain, kamu malah kayak gitu main-main. Iya. Ini bantuin mak ngulek sambel, mak mau nyuci piring dulu. Iya, mak. Udah cepetan. Makanya males banget kalau di rumah pasti suruh-suruh disuruh ini lah, disuruh itu lah. Apa makanya pura-pura buta aja kali ya? Kan kalau pura-pura buta, makanya pasti gak bakal disuruh-suruh. Kalau minta apa-apa pasti bakal diturutin. Bisa sih Markona. Markona, tunggu sini bentar ya. Mamu nyari obat ke bidan ul. Bentar ya Markona ya. Gak usah kemana-mana kamu, mamu nyari obat. Iya. Ya Allah, mudah-mudahan Markona gak apa-apa. Markona, ini Markona, mau udah dapat obatnya, diminum ya. Markona nggak bisa ngeliat. Markona, yaudah, kamu minum obatnya dulu ya Markona ya. Kata bidan ul, kalau mata kamu belum sembuh-sembuh, kamu harus dibawa ke sana Markona. Diminum ya Markona ya. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya Allah. Tapi mak, kan katanya kalau mau minum obat itu harus makan dulu. Markona pengen ayam goreng sama es boba, mak. Ya udah Markona, yang penting kamu minum obat dulu. Nanti emak beliin ya sayang ya, emak beliin. Terus ya Markona, kamu gak usah ngapa-ngapain. Udah kamu yang penting istirahat aja ya Markona ya. Gak usah bantuin emak, gak usah ngapa-ngapain ya. Ya mak. Ya Allah, kok mata Markona gak bisa lihat ya? Jangan-jangan, astagfirullahaladzim, mudah-mudahan gak kenapa-napa. Ya udah Markona, mau beli ayam goreng dulu ya, ini obatnya. Ya Allah, mudah-mudahan Markona gak apa-apa. Ada mak. Markona, ini ayam gorengnya, dimakan ya. Terus itu kamu minum obat. Oh ya, kalau kamu pengen apa-apa bilang sama emak ya, nanti emak beliin. Kamu gak usah capek-capek dulu Markona, istirahat dulu. Ayo Markona masuk, ayo. Iya mak. Ayo Markona. Ayo. Ayo. Kalian juga Markona mau jadiin Bang Nabil. Siapa tahu Markona dapat jajan dari Bang Nabil. Ini ada tongkat. Loh, itu Markona. Markona kenapa bawa tongkat? Ih Markona, kamu kenapa Markona bawa tongkat? Ini Bang Nabil kan? Kamu kenapa Markona? Kok kayak orang buta?
Tadi mata Markona kena sambel Bang Nabil. Tadi Markona gak bisa ngeliat. Hah? Berarti kamu buta Markona? Ya Allah, kesian banget. Emangnya kamu udah dibawa ke dokter belum Markona? Udah Bang Nabil, udah dibeliin obat sama emak. Yaudah Markona, kamu kemana Markona? Kesana Bang Nabil. Yaudah Markona, abang anterin ya. Iya Bang Nabil. Ayo Markona. Ayo Markona. Kok kamu bisa ya Markona kayak gini? Semoga kamu bisa ngeliat lagi ya Markona. Iya Bang. Banget Bang. Ya udah Markona, pelan-pelan aja jalannya Markona. Tapi Markona udah nggak bisa jalan lagi Bang, lemes banget. Ya udah Markona, abang gendong ya. Iya Bang. Ya udah Markona, ayo Markona. Iya Bang. Markona. Tenang aja ya Markona, kalau sama abang mau kemana aja nanti abang anterin Markona. Iya Bang, makasih ya Bang. Iya Markona. Markona, obat kamu diminum ya Markona, biar kamu bisa ngeliat lagi. Iya Bang Nabil. Bang Nabil, agak cepetan sedikit ya Bang Nabil. Iya Markona. Bang, kesana Bang, ke kiri. Bentar, Markona. Kok kamu tahu sih Markona, kita tadi harus belok kiri? Anu Bang, kan kalau rambutnya kan mata batinnya kuat Bang. Iya Markona, biasanya kalau orang buta itu mata batinnya kuat ya Markona. Iya Bang. Jadi Markona. Alhamdulillah jam segini tuh udah habis jamunya. Enak toh, tinggal santai-santai pulang ke rumah, nonton TV, nonton gosip. Alah Jen. Loh, itu Markona nih ngopo toh ya, digendong-gendong kayak gitu. Mana bawa tongkat lagi. Loh, ini kenapa toh Bil? Ini ngapain digendong-gendong kayak gini? Hah? Loh, Mbak Pur gak tahu. Markona sekarang buta, Mbak Pur. Hah? Buta? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Coba turun Markona. Aduh, ya Allah, masih bocah, ya Allah. Ya Allah, melas banget ini toh ya. Ya, ini gimana loh Markona kok bisa kayak gini tuh gimana? Tadi pagi kena sambel, Mbak Pur. Hah? Kena sambel kok bisa kayak gini toh? Mbak Pur nggak tahu. Terus kamu ngapain ini malah jalan-jalan? Bukannya diem di rumah? Markona bosan Mbak Pur di rumah. Alah, Bil, kamu mending pakai itu aja tuh Bil. Jangan digendong, abot. Itu punya siapa Mbak Pur? Udah nanti Mbak Pur yang bilang sama polis. Udah ambil aja. Alah, Mbak Pur ini dagangannya udah habis. Tenang, nanti kita anterin sama Mbak Pur mau kemana aja ya? Iya Mbak Pur, makasih Mbak Pur. Yo. Nah, kamu naik ini, nanti kita dorong. Udah naik Markona. Ayo Markona, yuk pelan-pelan. Sini, kamu duduk di sini tau ya. Nah Bil, pegang Bil. Kamu duduk. Oh iya. Nanti didorong ya sama Bang Nabil ya. Iya Mbak Pur. Yo, nanti Markona kalau mau jajan apa aja tinggal bilang. Nanti Mbak Pur traktir. Yo. Ayo Bil. Ya Allah ngelase, masih tiki ya kaya apa sedih ya toh ya. Ya Allah, kamu udah berobat belum Markona? Udah Mbak Pur, tadi dibeliin obat sama emak. Oh alah, Jan. Apa toh Bil? Iya Mbak Pur. Mau gantian? Gak usah Mbak Pur, dan juga kan sahabatnya Markona, jadi harus bantuin Markona Mbak Pur. Oh pinter kamu ya. Markona, kamu nanti mau jajan apa? Coklat, apa es krim, apa kaya? Sing bola-bola kaya? Enggak Mbak Pur, Markona gak pernah beli jajan. Markona mau beli obat aja biar cepat sembuh, yang bagus. Tapi emang gak punya uang Mbak Pur. Oh kayak gitu ya Markona. Yaudah nih, Mbak Pur ada rezeki sedikit nih. Nih untuk Markona nih, yo. Ini ya Allah, Jan. Enak banget jadi Markona dikasih duit. Eh, ojo iri Topil, kamu mau buta? Enggak mau deh, Mbak Pur. Ya udah. Mbak Pur, ini uangnya berapaan, Mbak Pur? Itu 100.000, Markona. Hah, 100.000? Yo. Makasih, Mbak Pur. Yo. Ayo. Tarik uangnya, ayo. Ayo.
Aduh, Bil, kesel banget aku. Markona gimana, Bil? Kasihan ditinggal. Habisnya, Mbak Pur. Orang gilanya bawa kayu, Mbak Pur. Saya takut banget. Iya, ikut aku. Ya, ya. Markona nggak buta, Bil. Iya, Mbak Pur. Jangan-jangan kita ditipu Markona, Mbak Pur. Oh iya, bener kui. Kita dibohongin toh kalau bocah kae. Walah, jangan ono wae toh ya. Pernah mesti iki, Bil. Enggak bener ini kayak gini. Ya udah, Mbak Pur, lapor Mbak Siti aja, Mbak Pur. Iya. Ayo. Ya Allah, Markona ini aneh-aneh aja. Udah tahu matanya lagi sakit malah kemana-mana. Loh, Markona, kok kamu bisa ngelihat? Atau jangan-jangan kamu ngebohongin emak? Kamu pura-pura buta ya, Markona? Ya, Ma, maaf ya, Ma. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Markona. Kok kamu bisa sih kepikiran kayak gitu? Soalnya jadi pura-pura buta itu enak, Ma. Jadi gak disuruh-suruh sama Ma. Oh, berarti kamu pengen buta, Markona. Nanti kalau Allah ngasih kamu buta, kamu mau gak? Mau? Yaudah, Markona. Kamu jangan ngulangin lagi ya, Markona ya. Yang buta aja masih bisa bersyukur. Apalagi kita yang sempurna, Markona. Harus lebih bersyukur lagi. Paham gak kamu? Iya, Ma, paham. Nih, Markona. Dengerin emak ya, Markona ya. Kita sebagai manusia tuh harus bersyukur, Markona. Kita bisa bernapas, bisa ngomong, bisa melihat, bisa mendengar. Itu harus dijaga sebaik-baiknya, Markona. Harus digunakan sebaik-baiknya. Kamu paham gak? Paham. Kamu ini kan anak satu-satunya emak, jadi kamu harus nurut sama emak. Ya. Udah yuk pulang, Haji, mandi. Markona, kamu itu harusnya sebelum jam 4 itu udah harus pulang. Kamu kan jam 4-nya mau ngaji. Pak Nasir itu kemarin bilang sama emak, kamu ngajinya terlambat terus. Kamu kapan sih Markona banggain emak? Iya, Ma, Markona janji Markona akan kebanggain emak. Ya udah, itu Markona. Yuk.